Hai Rek, ketemu lagi di vlog saya. Kali ini saya lagi jalan-jalan, tapi kali ini kita akan membahas tema tentang Nah, itu tema kita kali ini. Yang pertama adalah mengurangi dan menghindari segala macam bentuk utang dan cicilan. 1000, 2000, 5000, 10000, 100000 atau bahkan jutaan. Kalau bisa harus lunas. Dan cicilan, kalau bisa ditahan dulu ya. Biar nikah. Dan yang kedua adalah lebih banyak menabung dan membuat pos-pos tertentu. Pos yang pertama adalah pos kesehatan, karena kita tidak tahu kapan kita akan sakit. Yang kedua adalah pendidikan. Meskipun saya sudah lulus kuliah, tapi saya masih punya adik-adik yang harus saya bantu hingga kuliah. Dan yang ketiga adalah pernikahan. Karena ini adalah hal yang paling sering saya dengar. Kapan nikah? Kapan nikah? Mana undangan? Kapan nikah? Mana undangan? Tunggu tanggal mainnya. Dan yang keempat adalah liburan. Nah, itulah keempat pos tadi. Tapi kenapa ya kok masih menyimpan dua pos? Nah, kalian takut ya menyimpan uang di bank? Tenang aja kok, sekarang sudah ada nih LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi kalian sekarang tidak perlu takut lagi untuk menabung di bank. Aman kok.